يا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبركاته. <applause> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله Allahumma rizukna fahman nabiyyin, wa hibzal mursalin, wa ilhamal malaikatil mukarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, wa akrimna binuril fahmi, wa ptahlana, abu, -abu fadlik wa nshur alaina, hikmataka ya rahmarahimin. Nah, itu ta'allum wa ta'lim, ta liridhaillahi ta'ala, wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, على نية صالحات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Ghairil alaihim waladdallin Amin Alhamdulillah InsyaAllah Kita 90 hari lobe Atau 93 hari Atau 92 hari lagi akan memasuki bulan puasa Bulan ramadan Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita Bisa kita beramal ibadah taat sombah Allah Ta'ala salawat dan salam untuk nabi kita nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga kita gajin belajar pekau agama nih bisa kita teladani menurut Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam segala macam keseharian-keseharian Rasul perkataan Rasul perbuatan Rasul Hai kalau musanif ta'ala wa nafa'anabihi wa bi'olumihi ini amin Syahdan bermula cerita terkadang mengumpat itu diharuskan oleh syarak. Mengumpat, mengumpat itu kan tak boleh. Mengumpat itu kalau bahasa Quran apa? Humazah lumazah. Mengumpat. Tahu mengumpat. Baca surah uh, apa? Al-Humazah kan ada itu. Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dengan Alhamdulillah berlindung dari setan ya setan ini jahat banyak ini setan oh setan setan ada namanya awar setan awar ini su untuk bezina aja jo, nonton film bokep setan awar nengok mengintip perempuan mandi sur dengan lawan jenis yang bukan halal sama dia ya Aduh. juga setan itu khinzib ada khanzab gitu gitu ya ada juga setan tuh dasim gitu ya macam-macam nama setannya pelindung kita kepada Allah tegak aja kita ndak berbuat maksiat bukan pilihan saya pun kono kok oh. Allahu billahi mina syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim wa'ilul likul lumazah wa'il celaka ada wa'il itu Lembah neraka jahanam. Masuklah neraka. Wailulikul lumazah bagi setiap likul lumazah orang yang pengumpat dan pencaci. Saya tengok ada aplikasi Quran tidak? Jadi ada aplikasi Quran tak ada? Ada yang punya aplikasi Quran tidak? Tinggal ada bawa tidak? Tak bawa api, tak ada api. Ada saya pikir tak ada. Api. Jadi neraka tuh untuk uang yang humaza lumaza mengumpat, mengumpat tuh <coughs> bedo mencaci. Kalau mengumpat tuh tak dapat disebut ya kan mengumpat. Kalau lumaza tuh mencaci dapat menginaulah. lah. Eh, sepalan. Lupalah kau sama aku, ya tidaklah kau undang aku, ya. Ah, itu mengumpat. Ah, udah kayu kau lupa sama aku. Ah, itu ngumpat. Kalau lu mazah mencaci. Udah dapat. Dikasihlah sama dia ibaratnya lontong. Lontong upu ini dikasih ya? aja ah, So. itu nama mencaci. Humazah satu, lumazah satu. Jadi terkadang humazah atau mengompat itu diharuskan oleh syarak. Boleh kata syarak jika membawa maslahat kalau ada kebaikan ingat anu ya lupa uang tuh diingatkan jadi membawa mas maslahat apa arti maslahat tuh kebaikan perdamaian boleh yaitu pada enam tempat mau tuh boleh pada enam nih ingat enam nih ya ditulis di dalam hati kalian Pertama, mengatakan akan kejahatan orang yang zalim. Ya. Muzalim apa? Zalama yuzalimu, muzalamatan wa zilaman muzalim. Akan dia kepada qadi, sama hakim. Orang-orang zalim ini ungkap. Jadi, qadi hakim kau sobut dulu kejahatan dia apa? kan disebut sobut itu. Itu udah masuk bab mengumpat nyobut. Ya apa tak gibah nama tu botol ah, mungkin ada prinsip hampir mirip upu itu jadi kalau ada di pengadilan kan kita harus menyebut kebuan kebuan dia itu dalam kitab ini boleh supaya dihukumkan oleh kodi atau kodi muzalim akan dia maka diadukan akan kejahatan kodi itu kepada sultan supaya dihukumkan oleh sultan akan kodi itu jadi kalau hakim pula yang zalim, dia aduan pula sama sultan. Sultan itu raja, penguasa, paling tinggi di atas. Jadi uang-uang penegak hukum itu bukan tak bisa buat jahat. Buat salah, bisa. Polisi itu, di situ banyak juga jahat. Tuh. Polisi kan nangkap orang jahat. Tapi polisi itu jahat juga ada. Dia perasaan dia aman jadi polisi itu. Yang polisi ini tadi, ada dia dalam bab, apa namanya, menjadi sebagai bandar narkoba sabu-sabu dio boso sambo ah, sambo lepoy sambo rejoice ah, ah sampu ah. ah perdi sambo ah. sambo ladu sambo ah, sambo sambo ladu ah, itu sambu. lagi, -lagi. Sambu. ah sambalado ah. Ah. ya allah ya Alhamdulillah. Ya. Boleh boleh apa? Boleh cangkir baru. Atau cangkir sama saja? <tuh> ya. Betul Ada yang apa niap nai? Ada yang sedakai. <tuh> ha? Buat sendiri. Buat sendiri. Ha oh, berarti boleh apa? Boleh teh sama gula. Ya. Ha kalian tak apa pakai gula, kalian sudah manis. Ya. Hmm. Tapi kebanyakan nanti jadi penyakit manis, itu <silence> gula, jadikan gula. Tapi kalau teh diso tak so ada pula ya, ada botek pahit ya. Assalamualaikum. <tepani politics> <tepani> Dah, jadi boleh itu di muka hakim kita sebut. Tapi kalau seandainya pula hakim atau penegak hukum teri nyalah, diadukan dia ke atas. Maka sebetulnya macam-macam polisi itu ada namanya propam. Pasti ya. Propam. Yang sakit oh propam tuh menyala. Waalaikumsalam. Perdi Sambo itu kan propam dia <tuh> Propam. Bagian kadip kadip propam ya. Perdi sambu itu kadip propam. kemana nak mengadu lagi? Itulah harusnya kepada yang lebih tinggi lagi. Jadi manusia ini tidak lepas dari silap sah? salah. Kalian tengok saya ini botol. Kalau saya tak betul kalian doa jadi botol. Karena saya ini membawa agama. Ustadz buku, yang buku agama nih. Kalau agama ini tak buku, karena kelakuan ustadz ustadz ah. Tiba-tiba, hobi pula saya mabuk. Oh, ya kan? Kan bisa. Tiba-tiba, hobi -tiba, pula saya berjudi. Hobi pula saya berjinah. Hobi pula saya ngisap sabu-sabu. Belindung kepada Allah Ta'ala Memohon kepada Allah Agar kita Terus di dalam jalan hidayah Ini kata kita Kita bagus Besok tak jamin oh. Oh, Kalau bisa Tetap di Bisa minum Nanti kalau ada joki Naik lagi derjat oh. Jadi bandrek Ya kan Nah, daripada kalian boleh bandrek, bandrek ini kalau yang rajin, <coughs> uh, dia boleh jahe. Pajak itu kan? Uh, sesekilo, huh? pandai buat bandrek? Pandai buat bandrek? Warna dulu? Nah, itu bisa. Oh, buat bandrek. Niatnya kita tidak ada modal. Tapi entah modal dari sedekah-sedekah kaum muslimin, boleh jahe bahan-bahan bandrek nanti, ada anggota yang anda bersedekah tenaga. Nah, buat di rumah. Nanti atas sesekio jam-jam berapa tu? Jam 4 bisa buat. Jam 4 potang atau dari pagi, tak apalah. Tergantung ya. Ah dari panas bisa juga ya. Ah oh, itu, minum bandrek biar panas. Ada susu, bandrek susu. Oh. Ada roti mantap ah ini. Roti. Apa plastik ni? Roti pun berplastik. Udah, kita lanjut ya. Jadi boleh kita itu mengadukan kebuan kalau memang pada tempat. Macam contohnya lah. Kalau kalian ada seorang ustad. Ustad adalah oh laki-laki. Tapi kalau naik curhat, pekau yang rahasia. Janjikan dulu sama ustad tuh. Kalau ada ustazah perempuan lebih baik. Tapi tak ada. Dia anda sharing. Ustad. Kekio. Kalau haid haidnya kan bab perempuan gitu kan dia bertanya hukum haid lebih daripada 16 hari ya lebih daripada 15 hari lebih daripada setengah bulan itu haid lagi tidak tidak ah tidak itu namanya pendarahan maka wajib so, salat itu mengungkapkan pada tempat tapi janji bisa dia menjaguh ah kadang kala kan apa namanya disebar-sebar? apa pula, cito semua. Ah, tak boleh ya? Yang kedua, boleh kita tuh mengumpat, menyebut tadi, menyebut-nyebut, mengatakan orang berbuat kejahatan sebab menukar akan dia supaya meninggalkan ia berbuat maksiat. Jadi niatnya disebut jahat, oh, ah, supaya jauh, dia. Akhirnya karena jauh, dia ni butuh kalah, dia akhirnya jadi tidak maksiat. Malu dia sebetulnya Kalau disabut kejahatan tuh jadi dia tobat dia. Tapi ada model, model manusia. Walaupun dia dia buat jahat, menikmati pula dia. Sekarang kan mak-mak cakap, TikTok tu aja ada poning saya semalam tu beli nasi goreng saya. Upo tempat nasi goreng tu, anak main TikTok. Kedongan daripada luar, dia main TikTok dalam, boleh tripod yang ada lampu tu. Gitu. Lagu TikTok dia joget tuh. Apa? Jelek aja belagu. Kalau aku jual jual diri, kamu sanggup bayar? Kata ada gitu deh. Ada kan gitu kan? TikTok dong, ah, gitu. Beputar, Malah, hapal, saya dong gitu. Berputar bulan ulang Mau lama macam apa saya? TikTok joget, joget itu gitu. Itu kan bahasa lacur loh. Eh barat mungkin ada uang menyepelekan dia. Alah bu, aja sok apa namanya tuh? so, so jual mahal gitu kan. Ah, datang ini mungkin marah lah dia. Kalau jelek aja jual mahal, emang kalau aku jual apa jual diri kamu sanggup bayar? Nanti bercakap pula jantan tuh. Kalau aku sanggup bayar, kamu sanggup memuaskan? Ah, poneng jadi kan? anak oh, nak mencakap itu. Kalau tak bisa memuaskan, apa garansi ya? Garansi ya? kan laki-laki ini ada kuat dia. Lamas perempuan tu atas balik ah. Oh, laki-laki tu lamas. Ini kan pekau-pekau ini pekau jahil. Banyak pekaton pekatuan yang jahil. Yang batil. Zaman sekarang nih Yang TikTok-TikTok lah apa yang tak paten-paten viral ya, Ya. Yang tak paten-paten viral. Itu nampak saya Nampak. 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 tak nampak saya geser lagi. Nampak dia ni. Nampak, ah, nampak, nampak dia ni. Ah, minum dia nampak. Minum aja kau oh, Iya iya iya. Rapi tak dapat. Ha, ah, minum. Ya. Ha? Dua cangkir. Dua cangkir. Oh, satu. <laughs> <laughs> Sebelum ini dua. Eh, nanti kalau dia jaki rapi, kalau ada lapang duit minum bandrek itu buat uang wong bandrek oh. iya abang tuh itu samping si Rapi itu ah tuh bisa buat bandrek Rapi bisa kan bandrek minum bandrek buat atau tidak bisa ah itu pandai buat nanti kita buat bandrek katanya kalau sehat lah dia biar segar kalian semua nanti Bandre, kan. Hmm. Dah. Jadi boleh kita menyebut kejahatan tu supaya menukar kejahatan dia bertukar tidak maksiat lagi. Kadang ada orang malu. Manusia kan bos sama Kemaluan mapok malu dia. Kalau disebut kebuan dia lalu dia bertobat Bertaubat. Aduh gue yang tak peduli. Macam itu tadi tu. Ta? Oh dia jo TikTok dia. Joget TikTok sekarang ni upuang kuang akal tu Yang ketiga tadi Ustadz Jalal datang, Buya Jalal. Uh, bali anak-anak mondok datang lihat tadi nyetor. Memang tidak ada nyetor. Atau membali anak mondok tak nyetor dia. Uh, tak ada. Ketiga sebab ia meminta petuah kepada mufti. Jadi sebut oh seperti dikatakannya kepada mufti bahwa si polan mau mazalim. muzalim akan dia menzalimi ini orang zalim dia dia meminta fatwa kepada mufti bahwasanya ada orang yang menzalimi akan daku apa hukumnya dan apa jalannya yang melepaskan daripada zalimnya itu jadi aku ini dizalimi apalah kio-kio apa kejahatan dia tuh Dicui nyogo aku atau dirampas tanah aku atau diambil abini aku bukan pelakor pebinor, perebut bini orang. Bini itu upu ikan asin di gondol. Ah, kucing ini, kucing ini. Uang bini hebo TPTP, tebar pesona, tebar pesona. Joget TikTok, pakai filter. Oh. Uh. Putih menjelopak mengkilat. Pakai pula glowing, MS Glow. Uh. Iya. Nah, mahal tuh. Awak tak pakai MS Glow? Kelly, Kelly. Awak pakai Kelly? Enggak. <tik> apa? Hah? Bodak meong. Kucing, Kucing lah kalian. Ah, uh, pakai apa nama tu? Ada kolagen, kolagen. Ah, itu muka ada ya? <tik> Sekali pakai dua biji. Siang malam. <tik> 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 Hah? Jadi Jadi glowing. Tapi muka kalian pink. Hah? Scarlet, Scarlet mahal tidak? Mahal. mahal. Rapi nah, macam nah, dia, orang boleh ya? nah, jadi awak boleh se? Sepakat. 25 cocok mulus muka rapi. Nah. Pokok kalau kalau cewek nikah sama rapi boleh yang MS keluar glowing glowing iya dia ganteng dia gue kece dari lahir Atala ya Allah yang penting PD hmm. kalau udah hilang PD gawat tinggal podau tidak pede lagi. podau, podau gila ya. Hmm. Keempat karena katanya tadi ada enam, sebab ia menakuti akan orang yang hendak bersahabat dengan orang yang zalim, ya maka dikatakannya jangan engkau bersahabat dengan si polan itu karena ia pasti atau karena dia zalim atau perbuatannya itu sangat jahat, jadi boleh anak menyelamatkan uang, uang uang zalim tu sikit dan kawan karena kalau dia banyak kawan dia bisa membuat suatu perkumpulan, bukan kita tuh jadi gibah, bukan gosip. Usah kau berkawan sama dia tu. Dia tu bandar sabu-sabu. Usah kau bersahabat sama dia tu. Dia tu mau pagar makan tanaman. Mau dia menusuk dari belakang. Sakit. Tusuk di belakang. Sakit. Nah, menipu dia. Kalau dia minjam, tak balik. hati, -hati lah kau. Berkawan sama dia seperti berkawan sama ular. Ular tu tak ada sayang-sayang tu dah. Janganlah kalian bolo ular. Apa lagi kalian jadi ular? Ular air. Ya. Nipu je kau Nah? Keras tu. Tahu je rapi pula keras tu. Mana pun nak masuk rumah? Ular air. Tidur dah terus? Ular air dia. Ular air. Keraslah ular. <silence> Makan kuat, malas kojo. Itu kojo lagi itu. Alaikumussalam. lagi deh. Jadi kita sobut kebuan supaya bekuang yang namanya. <SILENCIO> 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 Hah? Risi. Hah? Risi. Iya. Apa? Cita ulah air tadi. Ya. Oh. Ni, dah dapat minum belum? Habis? Ah, tak jauh. Oh, dah tadi di, di rumah minum. Ya, Alhamdulillah. Oh, sama. Tak berani segar? Oh, sama. Jus. Oh, nanti kita... Jus. Kita boleh... Apa nama tu? Wortel-wortel yang... udah dibuang itu ya kan jadi bajak bisa 3 kilo maksudnya ah, jadikan jus wortel kan bisa itu kan hmm. Hmm. Iya. pokok asal pengajian Armini sehat-sehat semua cocok segar-segar hmm. Hmm. iya ini pun udah segar iya nanti datang lagi makan nasi goreng tapi buaya masing-masing hmm. Jadi tak boleh bersahabat sama orang fasik, nanti dia mengumpulkan kekuatan untuk berbuat fasik. Udah tahu dia tuh bos tauran, berkawan banyak ya dia. Asal lalu dia degang awak, Rumah awak lempah. Nah, pokoknya dipengaruhi satu-satu agar jangan bersahabat dengan dengan uang zalim. Karena uang zalim ini bisa mempengaruhi, ya. Dan yang kelima. Tadi empat, yang kelima hendak memberitahukan nama orang yang tiada diketahui melainkan dengan disebutkan aibnya, seperti dikatakan sepolan yang berbuat uh, atau si sopak uh, atau barang sebagainya. Jadi nyobut aib nih contoh sepolan si yang gigi nyodono, tadi, yang keruh yang lubang hidung semolah Nah, karena kalau tak sob, nah, namun itu banyak. Amat, amat apa? Amat tingkis, amat pengka, amat belando, amat tekuil kuil, amat pica. Oh ah. ya kan di kampung itu ini kan banyak wadah ngasih gola. Kalau namo amat itu hati ya lah. Ini ada amat tidak? Ada Ahmad sini. Ada. Yang mana? Ahmad. Ahmad apa? Ahmad Zain. Karena awak hidup zaman sekarang. Kalau zaman dulu Ahmad tu aduh aja label Asal bolo kowo Ahmad kowo. Iya. Sekarang yang kurang gola-gola dulu oh jago betul menggalah. Duan, gara-gara jual kambing duan kambing. Iya. Dulu begitu kok lah. Sekarang yang kurang. Hmm. Ada yang Bidul Badai. Tak apa lah kau ya. namu. Co, kalau namu-namu sekarang kan agak kurang dah. Lu jago kok, tolong Badau ya. Badau ada. Oh, badau. Hah? Ikan wan. Oh. Iya. Tak kenal, maka kata kitab ini boleh. Oh, Orang tak memberitahu kan, bukan anak menghina kan. Dan kalau tak sobat, kan tak tahu pula. Siapa tu yang mata ke ruang tu lagi ni? Ha, kata dia. Ah, mesti ada sobat merek ah. Oh, ha, tak sobat tak tahu kan? Ha, ah, Ha, tak masalah. Oh, iya, iya. Oh, dia kompromi. Dia kompromi. Oh. Kompor air, kompor, kompor, kompor mie. Udah. Yang keenam boleh kita nyobut itu tadi akan kejahatan orang yang masyhur dengan pasiknya, macam terdisambu, boleh. Sambu. Sambu. ladu Atau masyhur dengan zalim atau masyhur dengan berbuat zina atau minum arak atau mencuri atau barang sebagainya. Sepalan tu laju Semua betino, bini dia. Ah, oh, tekan tekan zina. Boleh untuk menjatuhkan dia. Macam cerita Lesti. Kan udah masyhur tu. Banting abang, banting adik bang, dedek bang, kata dia. cekek dedek bang, kata dia. Ada ada lagu dia. Ha. Ah. Ai jabal tu, jabal tu tidak. Apal. Apal. Oh, itu dibuat di ada TikTok. Aduh. Makanya kalau jual-jual boleh -jual online, lo, kawan tuh. Ditulislah di paket tagap-tagap. Barang ini jangan dibanting. Ini bukan Lesti gitu dia. Hmm. Tau barang tuh kan Pocah bola. Kalau dibanting kan takut pocah. Barang ini jangan dibanting. Ini bukan Lesti. Kalau Lesti berarti bisa dibanting. Hmm. Kang Lesti itu dia di YouTube, ini masyur jadi dia kan hidung udah berbatang dah, udah operasi dah. Entah di buat laki ya, entah operasi dia gitu, berbatang. Ah, iwan gunawan, bibirnya tebal. Ini ya, itu kalau yang udah banyak duit, kadang poneng, enggak menghabiskan duit untuk apa. Yang hal-hal yang poneng dibuat boleh jadi salah satu yang berkah itu bisa buat taat. Dapat duit bisa buat taat. Bisa bangun rumah untuk kebaikan, bisa untuk majelis taklim, bisa berangkat ke tanah suci membantu orang susah, membantu anak yatim. Itu. Oh, ya. Dah. Ya? Jam tiga. Satu, dua, satu dua satu dua satu dua satu dua satu ah pas eh ya oh. uh, ah yeah. nah, kita tambah sedikit selanjutnya kajiannya ini adalah engkau peliharakan lidahmu daripada mirok. apa tu yakni mencela perkataan orang dengan membantai akan dia dan membenarkan akan dirinya itu mirok. suku berdebat Mirok. Mirok tu cai monang sendiri saja, Itu dilarang. Tinggalkan itu, jauhi. Jangan dia dia kan lidah kita nih, mirak. Asal nak berkombo sama nak monang sendiri saja. Tak ada tu deh. Oh, apa nama itu? Uak-uak makan salak, palak awak tadi. Apa? Oh. Apa? Susu minum kudok, kudok minum susu. Uwak-uwak naik kuda. Ah, uh, uwak naik kuda. Tak ada tu doh, kata dah. Pokok audio je lemotan. Dia monang. Orang kalau tak betul sama dia dia kata, "Bidoa, sia," kata dia. Kerapat, kata dia. Oh, puak awak tahu. Wah, habi. Oh, habi tu lain tu. Kerapat tu tak tahu dia muka ni ada gang keropat ni. Apa pat ya? Itu gang Ha? Goma betul ngasih label tak boleh. Tak semudah itu, bro. Ngasih-ngasih label. Sabar. Karena sabar jual keto. Sabar menanti. Ada tuh, bengkel loh. Hmm. Belajarlah. Jangan langsung mudah mengasih label. Ya. Kalau tak sesuai dengan pikiran dia, boleh jadi ilmu kita gitu yang terbatas. Ya, itu. Jangan mirok. Makanya anda selamat dari mirok macam mana? Tak usah lawan, diam aja. Kalah itu, diam itu. Oh, ndak kita mirok, oh, ndak berdebat, ya, cai monang sendia doang tu. Kalau kita tanggap, menjilam dia. Oh, ndak topu, topu apa nih? Yeah. Namu mirok. Oh, ya, mirok. Yang merek keto tu. Ero, oh ero itu. Oh, iya. Ero, di pampuan, itu dipakai perempuan, tuh. Roh rok, itu ya. <gulau> Loh, rapi di payah, memang. Wiro, <gulau> <gulau> iya 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 iya. Nah, berkait. Oh, si rapi pakai rok dia. Oh, kain tuh. Dan jidal. Jidal. Jidal tuh berbanta-banta pada masalah ilmu. Nah, kalau itu tadi tak ada dasar. Yang penting menang. Kalau miro ini, yang penting untuk kalah. Tak ada dasar ilmu. Kalau jidal ini ada dasar. Ah, jidal. Dengan sendirikan dalil karena hendak mengabaikan akan orang dan munakasah pada kalam, yakni membantah akan perkataan orang karena sekalian yang dibikin itu menyakiti bagi orang dan menjahilkan baginya dan mencela bagi perkataan orang dan memuji bagi dirinya. Dia nak nampak pintar. Orang jidal ni dia berilmu. Tapi tujuannya nak menjatuhkan orang. Dia tak boleh ya? ke? boleh juga. Kalau anda menasihatkan orang dia empat dia mata. Kira berapa biji mata? Satu, dua, tiga, empat. Apa apa kamu? Karena... Iya, kan kadang, -kadang kan mentang-mentang dia jago bahasa Inggris. Ah, berdebat dia bahasa Inggris. What's up bro? How are you? How do you do? Kata Mengatakan ibaratnya laki-laki kursi merah. men chair red Men chair red kata. Dia. Men laki-laki chair kursi red mega. Jadi men chair red kata dia. Wah, apa begitu. Contohnya. Nah, anda nampak pandai betul lah dia. Ada tak ada apa-apa. Hmm. uang-uang bau nonton bola mengalahkan pengamat. Uang udah biasa nonton bola biasa aja. Oh, bau nengok piala dunia. Oh ini. ini, Perancis sama Argentina nih tadi. Wah semalam tiga tiga tadi. Adu penalti empat dua tadi. Itu pengujung tuh Messi pun nengok apa dia? Nengok Google. <tid> Tidak aku nonton bola. Ayolah ya Allah ya Rab. Ah, itu. Jadi uang uang yang tanggung nih sok paten. Ah, memang ada ilmu sikit dia. Haji dalah dia. Jadi sebotol lah. Kalau kalian tu emas. Dilemparkan ke dalam parit pun. Emas tuh tetap emas. Tak padahal kita nak mencari nilai warna sama dia. Dia pintar. Anda debat pintar itu sama dia. Lalu mau ngapain? Mau nunjukin kita gitu tuh pintar betul? Iya silahkan kalau debat. Ya itu debat ilmiah tuh. Itu anak nambah ilmu. Yang udah ada fasilitas. Tapi kalau mental kita tuh mau marah. Eloklah tinggalan. Debat-debat begitu tuh. Kadang-kadang yang masuk tuh setannya dia. Nak marah aja. Nak keluar biji mata. Abu. Udah itu kamu udah tak main ilmiah tak tuh, main. Oh, makin maki, -maki no, tuh. itu. mako tinggalkan lagi jidal, tinggalkan lami mirok. Kalau mirok ini bercakap anak-anak sendiri, tak ada dasar ilmu. Kalau jidal ada ilmu, tapi nak jatuhkan uang. Kalau ndak mengingatkan uang, ini kan bab nasihat nih. Bisa, tapi jangan tuju uang. Kalau ndak menasihatkan uang, kio mato bapo. Satu, dua, tiga, empat, baru. Uang empat mato aja kadang bisa sakit hati. Apa lagi ramai. Di kio, kalau di muka orang menjatuhkan air. Air muka kawan tu. Ya. Kadang manusia ni tumbuh dengan dihina kan juga. Akibat dia dihina jadi dia bertumbuh. Ada juga seperti itu. Nah ini, jidal jangan, mirak jangan. Ya. Karena uang yang begini ini tujuan dia ya supaya nampak mulia. Dan yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Melagang. Yang lagi akan datang segala dalil yang demikian itu kata saya Abdul Mu'ti. Yang mensyarah akan matan jawahar pada bicara ilmu usul din. Ya. Mungkin ini jawaharatut atau tauhid nih. Al-mira'u munaza'atul ghairi pi mayat da'i sawabahu. Aulau zannan wal jidalu abdi khasmahu an ibsadi kaulihi yuhij yuhijju oh, hajjah yuhijjahu qasidan tashiha kalami wa ibtala kalami khasmihi bi ghairi haqqin wa huwa muharramun Bermula makna mira itu yaitu membantah akan orang lain perkataan yang didakwah akan kebenarannya. Nah, membantah orang lain pada zan benarnya sekalipun belum pasti dan jidal itu menolak hamba Allah akan orang yang membantah akan dia daripada menyalahkan akan perkataannya dengan dalil padahal ia maksudkan membenarkan akan perkataannya membatalkan perkataan orang macam cerita tadi juga lah itu intinya mira tak boleh jidal juga tak boleh sekian sampai situ kalau ada yang tanya dipersilakan makasih demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ya, tanya belum belum iya iya belum belum